Baca doa ini agar diberikan rezeki yang melimpah. Setiap orang pasti mengharapkan hidupnya selalu berlimpah dengan rezeki, tidak pernah kekurangan. Namun, dalam kenyataannya, tidak setiap orang mendapatkan rezeki yang cukup. Meskipun sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, rezeki tidak pernah terasa cukup. Apakah Anda juga mengalami hal seperti ini? Rahasia agar rezeki berlimpah dan penuh berkah adalah dengan doa minta rezeki yang berlimpah. Memaksimalkan ikhtiar dan terus memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas ibadah. Rezeki merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sudah sepantasnya Anda memohon kemurahan Allah untuk memberikan Anda rezeki. Baik rezeki dalam pekerjaan, rezeki dalam bisnis, ataupun rezeki dari sumber yang lain. Sampaikanlah permohonan Anda tersebut dalam bentuk doa minta rezeki yang berlimpah kepada Allah. Doa yang disertai dengan kesungguhan, ketulusan, dan kebersihan hati, serta memohonnya pada waktu mustajab untuk berdoa, doa pun akan lebih mustajab. Sejatinya, rezeki semata-mata adalah Allah yang menentukan. Sekuat dan sekeras apapun kita bekerja, bila Allah hanya menghendaki bagi kita rezeki yang sedikit, maka sedikit pula lah rezeki yang kita peroleh. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki rezeki yang lancar, sebaiknya Anda menyampaikan doa minta rezeki yang berlimpah kepada Allah berikut ini dengan hati yang ikhlas dan tulus. Niscaya Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Anda tersebut. Doa-doa melancarkan rezeki dalam Al-Quran dan hadis. Doa memohon ampunan dan keluasan rezeki. Rabbik firli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surah Syad 38 ayat 35. Doa minta kecukupan rezeki. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal, sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu, sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain selain dirimu. Hadis riwayat Ahmad. Doa mudah rezeki dan terhindar dari kekufuran. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal fakri wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran, kemiskinan dan siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Abi Syaibah. Doa memohon limpahan rezeki.
Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqni wa anta khairur rasiqin. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Quran Surah Al-Maidah, Surah 5 ayat 114.